اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung ayat 58 daripada surah Yusuf. Bagaimana biasa, kita baca dulu sedikit bermula dari ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf. Fadakhalu 'alaihi. فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. وجاء إخوة يوسف. Telah datang abang-abang Yusuf. Lalu mereka masuk mengadap Yusuf. Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Ayat 58 yang kita baca malam ni sambungan ayat sebelum ni. Yusuf telah dilantik menjadi menteri keuangan. Raja telah lantik Yusuf. Bila Yusuf minta, kita baca ayat sebelum ni, Yusuf kata, tuanku, lantiklah saya jadi menteri yang mengurus keuangan negara, urus khazanah negara. Dan Nabi Yusuf dah sebut dua sifat dirinya sendiri. Kita bincang dah dalam kuliah sebelum ni, ada dua sifat. Sifat apa? Hafizun Alim. Hafizun Alim. Yusuf request, minta jawatan itu sebab dia layak. Bukan Yusuf gila kuasa, tapi Yusuf tahu dia layak. Dia hafizun, dia amanah, dia alimun. Dia ada kepakaran untuk mengurus ekonomi negara. Kalau dibiarkan negara diuruskan oleh menteri sebelum ni, rosak negara, habis. Jadi aku ni amanah, aku ni profesional, ada integriti, ada kompetensi. Kita dah terang dah dalam kuliah sebelum ni. Okey. Bila Yusuf jadi menteri yang mengurus ekonomi negara, Nabi Yusuf telah melaksanakan benar-benar tafsiran mimpi dia. Yang raja mimpi dulu ada lembu gemuk 7 ekor dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Apa tafsiran Nabi Yusuf? 7 tahun pertama subur, 7 tahun pertama banyak hasil, 7 tahun kedua kemarau kering kontang.
Jadi bila Yusuf jadi menteri keuangan negara, Nabi Yusuf telah mengaplikasikan, dia telah buat solution berdasarkan mimpi raja tersebut. Memang berlaku sungguh. Ha, ini kita dah sebut dulu bahawa boleh ke tidak orang kafir bermimpi? Ya. Orang kafir, raja kafir kan? Dia bermimpi, Yusuf tafsirkan dan benar-benar berlaku. Tak ada masalah. Dan tak ada masalah kalau orang kafir mimpi, ada tafsirannya oleh orang yang pakar dalam bidang tafsir mimpi dan ia benar-benar berlaku. Bila Yusuf jadi menteri, okey, cucuk tanam. 7 tahun pertama, da'aban. Fokus pertanian. Kemudian daripada hasil yang dapat dalam masa 7 tahun ni, masa Nabi Yusuf tafsir mimpi raja dulu, Nabi Yusuf kata macam mana? Dalam masa 7 tahun ini, hasil yang banyak ambil untuk makan. Baki simpan. Fi sumbulihi. Kita baca dah ayat sebelum ni. Baki simpan dalam tangkai. Dia gandum biji ring kan? Biarkan dalam tangkai. Ambil hanya keperluan untuk makan. Yang lebih simpan stok. Inilah mengurus ekonomi negara dengan cermat. Walaupun dalam keadaan hasil banyak, walaupun dalam keadaan lumayan ada, tapi jangan membazir. Jangan duk bayar 2 juta panggil orang joget 2 jam ke dari Korea. Kan? Habis duit negara saja 2 juta orang menyanyi lagu 2 jam. Nabi Yusuf manage ekonomi dengan baik. Walaupun kita sedang mewah, kita sedang ada harta, jangan duk membazir, simpan dulu. Kan? Ha. Jadi bila 7 tahun ni Nabi Yusuf urus ekonomi dengan baik, okey, keadaan negara berjalan dengan baik, selesai 7 tahun, datang 7 tahun yang kedua. Maknanya masuk tahun ke-8. Masuk tahun ke-8, berdasarkan tafsiran mimpi raja tu, tahun ke-8 apa akan berlaku? Kemarau, kering kontang, binatang jadi kurus, tumbuh-tumbuhan kering, tak ada hasil. Bila berlaku macam tu, bukan saja kesan ini berlaku di negeri Mesir. Nabi Yusuf di Mesir, kesan kemarau ini dan kemarau ini juga berlaku di Tanah Arab, bukan saja di Mesir. Termasuklah berlaku juga di Palestin. Palestin ni tempat siapa? Tempat Nabi Yaakob. Tempat ahli keluarga Yusuf dulu di Palestin. Yang Yusuf kena jual oleh kafilah tu, dijual hingga ke Mesir. Yusuf dah jadi menteri Mesir. Kemarau sampai ke Palestin sana. Lalu negeri-negeri sekitar Mesir semua tak cukup stok makanan. Negeri-negeri yang terkesan dengan kemarau memang tak cukup bekalan makanan. Jadi antara negeri-negeri ni, mereka pun bercakap-cakap dan orang tahu bahawa di negeri Mesir ada bekalan makanan, ada stok makanan. Sebab itulah dalam menguruskan negara, pertanian sebenarnya tak sangat penting. Industri penting, kilang-kilang, industri elektronik penting, tetapi pertanian itu adalah asas sebuah negeri, sebuah negara. Cantik disebut di negeri Kelantan jelapang padi, ataupun dia buat hak makanan. Kelantan antara negeri yang makanannya murah. Makanan murah. Kita breakfast kat sini RM7-8 sekali makan. Makan tengah hari RM10-12. Kalau di Kelantan tu RM2-3 dah kenyang dah makan. Kan? Apa ni, sebab apa makanannya murah? Tak dinafikan kepentingan industri, tak dinafikan kepentingan kilang-kilang, tapi bila berlaku perang, bila berlaku masalah, bila kita tidak ada sumber bekalan makanan sendiri, takkan nak pergi makan skru kat kilang. Kan? Mengurus negeri, mengurus negara kena seimbang sebenarnya. Jadi bila berlaku kemarau di negeri Mesir, di Tanah Arab, orang tak ada bekalan makanan. Hanya yang terselamat masa ni, pada tahun ke-8 ke-9 ni, hanya negeri Mesir. Dan negeri-negeri sekitar dapat tahu bahawa Mesir ada bekalan makanan. Jadi orang-orang yang negeri-negeri berdekatan, mereka datang ke negeri Mesir, jumpa menteri yang bernama Yusuf ini, jumpa menteri, dan mereka membeli. Mereka beli makanan. Masing-masing bawa barang masing-masing, hasil dari negeri masing-masing,
datang beri barang kepada Mesir, ambil makanan, stok makanan bawa balik. Butter trade, sistem butter ni. Ha, mereka bawa hasil bagi menteri, menteri Mesir. Yusuf akan beri makanan. Dan ketika itu Nabi Yusuf hanya jual, seorang datang dia boleh beli stok untuk seekor unta sahaja. Kalau 10 orang datang, dia akan beli, dia akan jual biji-bijian hanya untuk 10 ekor unta. Maknanya seorang seekor unta. Apa tujuan? Nak mengawal. Sebab dibimbangi ada orang kaya, orang kaya datang beli untuk seorang, beli 10 ekor unta, balik kat negeri dia, dia makan harga. Mengelakkan ihtikar. Bahasa Arab sebut ihtikar, bahasa ekonomi sekarang disebut monopoli. Mengelakkan monopoli. Ini cara sebenarnya. Sebab tu kalau kaji ekonomi, cara Nabi Yusuf sangat hebat. Jadi dia boleh supply. Memang kalau masa tu, kalau Nabi Yusuf ni jenis kapitalis, dia boleh makan harga sebab demand tinggi. Demand tinggi, supply hanya terhad. Eh, kamu nak beli okey, boleh jual mahal. Tapi Nabi Yusuf tidak mengambil kesempatan. Nabi Yusuf hanya mengawal. Eh, boleh ke cakap ekonomi sikit mana ni? Gitulah. Maknanya kalau Nabi Yusuf nak ambil kesempatan, dia boleh jual mahal-mahal. Tapi tidak, dia hanya jual seorang boleh bawa barang untuk seekor unta berdasarkan keperluan. Nak seorang untuk 5 ekor unta, tak boleh. Okey. Jadi orang datang tukar barang, Nabi Yusuf bagi biji-bijian, bagi gandum. Orang ni datang, okey, berlaku jual beli tersebut, barter system. Ayat 58 ini, waja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum. Allah Taala kata antara yang datang menghadap menteri Mesir ialah abang-abang Nabi Yusuf yang datang dari negeri Palestin. Abang-abang Nabi Yusuf datang, fadakhalu alaihi, lalu mereka ramai-ramai ini datang menghadap menteri Mesir. Fa'arafahum, Yusuf tengok muka abang-abang dia, Yusuf kenal. Wahum lahu munkirun, dia orang tak perasan Yusuf. Memanglah tak ada dah cerita Yusuf dalam kepala dia orang. 20 tahun, 30 tahun yang lalu dia orang tolak dalam telaga, tak ada dah. Tapi kenapa Nabi Yusuf kenal abang-abang ni? Sebab masa Nabi Yusuf kena tolak dah telaga dulu, umur Nabi Yusuf ni umur sekolah rendah kan, darjah 4, darjah 5. Abang-abang ni dah umur 20-an. Jadi bila orang 20-an meningkat jadi 30-an, 40-an, nak kata perubahan muka tu taklah banyak sangat. Tapi kalau muka budak umur daripada darjah 3 sekarang, lepas tu kita jumpa umur 38, 35, lain sangat dah kan. Tapi bagi adik, adik dia akan kenal abang-abang dia. Abang memang tak cam, satu tak cam, satu lagi tak terfikir langsung yang dia tolak dalam telaga beberapa tak berapa puluh tahun yang lalu, tolak dalam telaga tiba-tiba jadi menteri depan dia. Memang tak terfikir. Kita pun zaman sekolah ke asrama dulu, budak yang kita ragging dulu jadi bos kat ofis sekarang. Bayangkan dulu aku ragging kau suruh tiup kipas tu, tak pusing-pusing pun kipas. Sekarang ni tengok jadi manager kita, tak terfikir. Tapi Nabi Yusuf dengan abang-abang dengan adik kecil ni lagilah tak perasan. Itulah yang ayat Quran tu ni. Dan inilah kerja Allah. Inilah susunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah aturan dari Allah. Allah nak menaikkan seseorang, Allah nak menjatuhkan seseorang, Allah nak membalas seseorang, Allah nak beri kuasa pada seseorang, Allah nak tarik balik kuasa pada seseorang. Senang saja. Ini kerja Allah. Kita baca dalam zikir kita, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah Ta'ala lah yang beri kuasa, Allah Ta'ala lah yang tarik balik kuasa. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh buat. Yusuf, Allah Ta'ala nak beri kuasa, kan? Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita terimalah ketentuan Allah.
walamma jahhazahum bijihazihim. Ah, sekarang ni abang-abang tadi bawa barang-barang dari Palestin nak belilah, nak beli gandum, nak beli biji-bijian daripada Yusuf. Dia orang bawa barang. Bila dia orang bawa barang, tinggal barang, jadi Yusuf akan suruh pekerja-pekerja dia isi bekas kepunyaan abang-abang dia tadi, isi dengan gandum, biji-bijian lah, isi. Falam walamma jahhazahum bijihazihim, bila pekerja-pekerja Nabi Yusuf sedang isi-isi barang, qalatuni bi akhil lakum min abikum. Ah, sambil-sambil dia orang duk isi barang ni, sedang isi barang, masuk kargo lah ni. Tengah duk jumpa, bincang dengan forwarder apa semua lah ni. Masuk kontena semua. Kontena zaman kita sekarang masuk barang lah. Berbincang lah. Nabi Yusuf tanya kamu, Nabi Yusuf tanya kamu ni dari mana? Abang-abang ni jawab dari Palestin. Kamu ni keluarga macam mana? Ada ayah lagi, ada adik-beradik lagi. Jadi sementara barang-barang diisi, nak load, nak isi barang, bersembang-sembang, Nabi Yusuf tanya-tanya-tanya. Antaranya Nabi Yusuf tanya, kamu ada berapa adik-beradik? Ayah ada kat mana? Jadi abang-abang ni bagi tahulah, ayah ada lagi kat kampung, ayah uzur dah. Kami ada adik seorang, adik satu ayah, mak lain kat rumah, yang tu tunggu ayah. Ketika itu Nabi Yusuf kata ni, ayat 59, qalatuni bi akhil lakum min abikum. Nabi Yusuf kata, nanti kalau kamu semua datang lagi kat aku, kamu kena bawa adik kamu, adik seayah kamu tu, bi akhil lakum min abikum. Ini bawalah adik dari ayah kamu. Kalau kata ulama tafsir, ini menunjukkan bahawa Nabi Yaakob, ayah Nabi Yusuf, ada beberapa orang isteri. Jadi yang duduk stay dengan Nabi Yaakob di rumah, yang tak ikut abang-abang datang ke Mesir ni, adik-beradik mak lain. Berapa orang isteri Nabi Yaakob? Wallahu alam. Yang pastinya yang duduk di rumah tu adik-beradik mak lain, satu ayah. Kan? Macam kita, mak lain ayah lain. Kitalah mak ayah lain. Yang ni, ayah sama, mak lain. Sebab itulah Nabi Yusuf kata, bawa adik kamu, adik satu bapa. Ha, menunjukkan bahawa mak lain. Ala tarawna anni'u fil kaila. Bukan, tidakkah kamu, wahai, dia kata kat abang-abang dia, tidakkah kamu melihat bahawa aku ni ufil kaila, aku ni ufil ni menepati, menepati timbangan, ataupun aku bagilah barang, aku bayarlah, kamu bagi barang, aku bagi barang yang kamu nak beli tu. Ufil kaila, aku menepati sukatan, aku bagi, maknanya aku tak tipu, aku tak tipu. Tidakkah kamu lihat, wa ana khairul munzilin, dan aku sebaik-baik munzili ni, maksudnya orang yang menerima tetamu. Tengok antara sifat Nabi Yusuf, layang tetamu, terima tetamu. Tidakkah kamu melihat aku ni sebaik-baik orang yang menerima tetamu? Jadi lain kali nak datang, bawa adik kamu tu seorang. Subhanallah. Bayangkan sabarnya Nabi Yusuf AS. Di sini ada satu lagi kesabaran. Ayat yang kita baca minggu lepas, sabar Nabi Yusuf bila raja panggil keluar dari penjara. Dia tak gopoh nak keluar. Hari ni dia berjawatan menteri, abang-abang yang tolak dia dalam telaga datang mengadap. Tapi Nabi Yusuf relax, steady. Dia boleh mengawal emosi dia. Dia tak adalah, ha, kau orang datang mengadap aku, ingat dulu. Tak, Nabi Yusuf tak, orang panggil tak melatah, tak melatah. Tapi dia nak tengok dulu keadaan abang-abang dia, dia nak bertindak supaya abang dia ni benar-benar insaf nanti. Dia nak ajar abang-abang dia. Dia tak melatah. Ha. Kita berkali, kalau kita pernah kena khianat, bukan abang-abang lah, kawan-kawan kita, jiran pernah khianat, tiba-tiba dia datang mengadap minta tolong kita, dia tak cah, bila lagi? Kan? Are you ready?
Tu cerita lain yang you ready tu. Kan? Bila lelaki janganlah jawab no gitu. Kan? Ha? Itu cerita lain, are you ready tu? Itu cerita ganam. Kan? Jadi makcik-makcik tak tahu ke saya sebut are you ready tu? Lepas ni kita cerita waktu makan. Jadi sekarang ni maknanya inilah peluang. Ini peluang ni, ini peluang. Ini peluang. Tapi Nabi Yusuf relax. Nabi Yusuf cool. Nabi Yusuf tenang saja. Dia kata ajak, aku nak kamu ajak adik kamu yang seorang lagi. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum. Ha, dia mula dah. Nabi Yusuf mula dah nak, istilah kita macam bukan nak perkenakan. Bolehlah kita kata nak perkenakan, tapi bukan nak perkenakan, tapi Nabi Yusuf nak ajar abang-abang dia ni. Ha. Kalau kamu tak bawa adik kamu yang seorang lagi tu, fala kaila lakum indi, aku tak akan bagi dah. Kamu nak gandum, nak beli apa, sorry. Kalau kamu tak bawa adik tu, aku tak jual dah. Ini kekuatan orang ada outlet. Orang ada, ini kekuatan bila memegang ekonomi. Kekuatan apabila kita boleh gunakan untuk kebaikan. Nak salah guna pun boleh. Nak gunakan untuk kebaikan pun boleh. Tapi Nabi Yusuf menggunakan untuk kebaikan. Sebab dia nak ajar abang dia. Bawa adik, kalau tak bawa, sorry. Saya tak jual barang. Ha, nak kata apa? Kita tak nak jual kan? Wala taqrabun, dan kalau kamu tak bawa adik tu, wala taqrabun, jangan datang dekat aku pun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Apa ni, kata abang-abang Nabi Yusuf, sanurawidu, kami akan pujuk, kami akan pujuk sungguh-sungguh ayah dia. Benarnya Nabi Yaakob tu ayah dia orang juga, tapi dia kata abahu, ayah adik kami tu, ayah dia juga. Ha, ini bahasa abang-abang Nabi Yusuf ini. Wa inna lafa'ilun, dan kami sungguh-sungguh akan pujuk ayah dia supaya lepaskan dia. Kami nak bawa dia jumpa Tuan Menteri nanti next trip. Ha, nak order ni, second order. Abang Nabi Yusuf kata kalau tak bawa, sorry, tak ada second order. Abang-abang ni kata, ya, aku akan pujuk. Dalam keadaan abang-abang Nabi Yusuf ni tahu ayah dia tak nak lepas dah yang adik seorang lagi tu. Kalau dalam riwayat Israiliyat, apa nama adik dia tu? Bunyamin. Wallahu alam lah nama Bunyamin ke tidak. Nama itu adalah riwayat Israiliyat. Tapi untuk kita senang faham, saya sebutlah nama Bunyamin, senang kita nak refer. Okey. Jadi abang-abang ni tahu dah bahawa Nabi Yaakob tak nak lepas Bunyamin ni. Dah, tapi Menteri Mesir kata kalau nak ada second order kena bawa. Lalu dia orang berjanjilah, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun, kami akan cubalah untuk pujuk ayahnya untuk kami bawalah adik seorang tu. Subhanallah. Ini orang panggil pusingan, pusingan kehidupan. Kalau orang kata tayar berpusing kan, belum ni Nabi Yusuf duduk kat bawah, naik sekejap turun balik masuk penjara, lepas tu kena fitnah, lepas tu ni naik tu naik tu. Sekarang ni graf dia sedang menaik, sedang menaik, dan kita pun berada di penghujung dah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada para sahabat Nabi Muhammad di Mekah yang kena tindas. Sebab ayat ni turun di Mekah. Di Mekah masa Islam kena tindas, Islam susah. Jadi sahabat-sahabat Nabi di Mekah dah mula lihat, tengok selama ni Yusuf sabar, selama ni walaupun banyak dugaan, Yusuf tetap ikut perintah Allah. Tengok Allah dah mula bagi jalan keluar. Ha, ni semakin naik dah graf. Bila abang-abang dia berjanji, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ha. Ketika pekerja-pekerja tadi sedang isi barang. Isi barang apa? Isi gandum, isi biji-biji apa semua dalam bekas-bekas kepunyaan abang-abang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun suruh pekerja dia
letak balik barang-barang kepunyaan abang-abang tadi, packing balik, packing balik, letak balik barang tu dan letakkan beras gandum dalam tu juga. Maksudnya apa? FOC lah ni. Maknanya dia bawa, abang-abang ni bawa balik nanti dan dia tak sedar, abang-abang tak sedar lagi. Cuma dia orang angkat barang saja. Dia tak tahu bahawa bawa barang dia yang dia bawa untuk bayar pada Yusuf, Nabi Yusuf masuk balik dalam beg tu, cuma ditambah dengan gandum dan biji-bijian. Ini yang Nabi Yusuf suruh budak-budak dia isi balik dalam tu tu. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim, supaya ada tujuan. Ada tujuan Nabi Yusuf buat gitu. Dan abang-abang dia tidak sedar ni. Tidak tersedar. Cuma la'allahum yarji'un. Nabi Yusuf punya planning supaya bila mereka balik, barang yang mereka guna untuk bayar tadi masih ada dan mereka akan datang lagi untuk beli second order sebab modal ada lagi balik. Modal ada balik dan harapan Nabi Yusuf supaya abang-abang dia ni kalau nak datang dah modal ada nak datang, tapi ada syarat. Kena bawa adik tu. Kena bawa adik tu. Itulah tujuan Nabi Yusuf melakukan sedemikian. Falamma raja'u ila abihim. Bila abang-abang ni balik ke rumah, balik sampai di rumah, dia tak tahu lagi. Dalam dia tak buka lagi ni. Dia tak buka lagi. Dia, abang-abang ni balik je ke rumah, terus jumpa ayah. Siapa ayah? Nabi Yaqub alaihi salam. Falamma raja'u ila abihim, tu ayat 63 tu. Qalu ya abana, mereka berkata, ayah, muni'a minna al-kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Ayah, kita nak pergi lagi, kita telah dihalang. Menteri Mesir tu bagi syarat, ayah, kalau nak datang lagi, kalau nak order lagi, kena bawa adik, kena bawa Buyami sekali, sebab dia bagi syarat. Ayah, tolonglah ayah izinkan kami untuk membawa, fa'arsil ma'ana akhana. Ayah, izinkan kalau kami nak pergi ni, kami nak bawa Buyami ni, akhana, adik kami ni. Wa inna lahu lahafizun, sungguh ayah, sesungguhnya kami pasti akan jaga dia. Wa inna ni orang Arab panggil ada tu taukid, confirmation, sungguh aku, sungguh kami, sungguh-sungguh akan jaga adik ni, izinkan kami bawa dia nak pergi jumpa menteri. Kata para ulama tafsir, ketika ini abang-abang Nabi Yusuf, mereka teringat balik cerita Yusuf dulu. Mereka pernah pujuk ayah, izinkan kami nak bawa Yusuf pergi bermain. Tapi masa dulu mereka memang niat nak khianat. Mereka memang niat nak khianat, minta izin nak bawa, nak bunuh Yusuf. Tapi kali ni ketika mereka minta izin ayah untuk bawa Bunyamin, dalam keadaan bukan nak khianat dah, dalam keadaan penuh perasaan nak selesaikan masalah makanan tak cukup. Kadang-kadang ada juga orang jadi baik sebab makanan tak cukup. Yang dia jadi baik, dia jadi insaf bila hadapi masalah, alhamdulillah, itu punca dapat hidayah. Jadi abang-abang Nabi Yusuf masa minta izin ni adalah dalam, bukan dalam keadaan khianat dah. Ini dalam keadaan betul-betul nak selesaikan masalah, tak cukup makanan. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Ya Allah, kalau yang ada Quran tu cuba tengok ayat 64. Allahu akbar, inilah seorang ayah, perasaan seorang ayah, naluri seorang ayah, dan inilah yang para ayah kena ada. Cuba kita bayangkan situasi Nabi Yaqub, cerita Yusuf kena tolak dalam telaga 20 tahun, 30 tahun dah berlalu. Bila abang-abang ni minta izin nak bawa Bunyamin, apa kata Nabi Yaqub?
qala hal amanukum, kau orang nak bawa Muyamin ni, aku boleh percaya ke kat kamu? Ingat tak dulu kamu buat pada dalam ayat ni dia tak sebut Yusuf. Ingat tak dulu kau buat pada adik Muyamin ni dulu? Allahu akbar. Bila ni cerita ni ni? Lama dah. Maknanya hati ayah yang terguris tu teringat lagi. Masih ada lagi Yusuf dalam hati Nabi Yaakob ini, subhanallah. Ya, teringat. Sebab itulah jangan kita buat kerja-kerja yang mengguriskan hati orang tua, hati mak, hati ayah. Orang kata benda perkara sedemikian tak ingat dah tu ustaz, tak tak mudah untuk dilupakan. Parut dia ada lagi. Ha, bahasa bahasa nak berbahasa sikit. Parut luka dulu tu masih ada. Sebab tu dia kata gini, hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Aku boleh ke ni aku nak lepaskan kamu bawa Muyamin macam dulu aku percaya kau orang buat dah dulu, kau orang buat kat adik dia. Oh, teringat balik. Fallahu khairun hafiza, maka Allah lah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, Allah lah, Allah lah yang maha pengasih, maha perahmat, maha memberi rahmat kepada hambanya. Nabi Yaakob menyuarakan sedemikian perasaan dia. Wallahu khairun hafiza, dengan makna Allah lah sebaik-baik penjaga. Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, ayah tengok anak-anak dia macam ni. Nabi Yaakob mengisyaratkan hasrat untuk izinkan abang-abang ni bawa budak ni, bawa Bunyamin. Tapi dia sebut fallahu khairun hafiza, Allah lah sebaik-baik penjaga. Ini keyakinan Nabi Yaakob. Dia tak sandarkan pun pada anak-anak tolong jaga. Dia ingat bahawa Allah lah sebaik-baik penjaga. Aku akan izinkan kamu bawa Bunyamin ni, tapi Allah lah sebaik-baik penjaga. Nak hantar anak pergi sekolah, ada anak pergi naik van, ada anak pergi naik bas, ada anak tumpang jiran, ada anak kita nak serah ke cikgu di sekolah. Kita cari, tugas kita cari orang yang terbaik untuk uruskan anak-anak. Lepas tu fallahu khairun hafiza, Allah lah yang jaga mereka. Kita tak boleh nak jaga 24 jam, kan? Allah lah yang jaga mereka. Nabi Yaakob isyarat nak izinkan bawa anak dia, tapi pergantungan aku ialah kepada Allah lah yang akan jaga anak aku ni. Walamma fatahu mata'ahum, okey, abang-abang Nabi Yusuf, walamma fatahu mata'ahum, buka packing barang tadi, dia orang ni balik terus pujuk ayah, tak tengok barang lagi. Tak tengok barang lagi. Balik tu terus terkam ayah. Minta izin nak bawa Bunyamin. Lepas bincang dengan ayah, mereka pun bukalah packing barang tadi. Wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Mereka dapati, buka packing barang tu. Barang yang kita bawa untuk bayar ke Menteri Mesir tu, ruddat ilaihim. Dikembalikan pada kita. Ada lagi. Jangan tak ambil. Qalu ya abana ma nabghi, lalu mereka berkata, ayah kami tak menipu, kami tak tipu pun, kami tak buat khianat. Dia orang bagi balik barang tu pada kita sekali dengan beras dengan gandum ini. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, ni barang kita diberi balik pada kita ni. Wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kaylun yasir. Ayah, ini menjadi satu apa ni, wanamiru ahlana nuhdiru zada li ahlina, maknanya kami bawa balik gandum biji-bijian sekali dengan barang ada. Dari ni kita akan nazdaru kaila ba'ir, kita boleh beli lagi. Maksudnya kita boleh pergi lagi ke Mesir untuk beli barang lagi. Memang dia tengok ada barang kita, Menteri Mesir tu bagi balik, kami balik dah bawa makanan untuk keluarga kita ni. Inilah berurusan dengan mereka. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah,
la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Nabi Yakub kata ginilah. Tu barang tu menteri Mesir tu bagi balik kat kita sekali dengan gandum biji-biji yang ni, tapi aku tak akan lepaskan kamu bawa Bunyamin ni melainkan kamu kena tu'tuni mawthiqan min Allah. Kamu kena bersumpah. Kamu bagi satu perjanjian atas nama Allah, kamu bersumpah bahawa kamu akan betul-betul jaga Bunyamin dan bawa balik. Bersumpah atas nama Allah. Ini kaedah bersumpah. Kaedah bersumpah, macam mana cara bersumpah orang Islam? Cara bersumpah orang Islam ialah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah. Dia dengan tiga huruf. Wallahi, wabillahi, watallahi. Wallahi itu maksudnya demi Allah. Wabillahi pun maksudnya demi Allah. Watallahi maksudnya demi Allah. Perlu bawa Quran ke pegang? Tak perlu. Nak bersumpah tak payah bawa Quran. Nak bersumpah tak payah junjung Quran. Itu kaedah Kristian. Kristian, dia orang nak bersumpah, dia orang pegang Bible. In the name of Bible. Dalam Islam, bersumpah tak payah pegang Quran. Bersumpah ialah dengan menyebut wallahi, demi Allah. Itu kaedah bersumpah dalam Islam. Tak boleh bersumpah dengan selain daripada Allah. Haram. Demi nama ibuku, aku akan bayar hutang. Haram bersumpah macam tu. Demi anak saya, saya akan balas dendam. Contoh, demi anak saya, saya akan bayar hutang. Haram bersumpah gitu. Tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah sahaja. Nak bersumpah. Sebab bersumpah ni kita membesarkan makhluk tu. Tak boleh. Hanya Allah sahaja dalam bab sumpah. Dan ustaz, tu dalam Quran tu Allah bersumpah. Wadduha, demi waktu duha. Wal'asri, demi masa. Wassama'i dhatil buruj, demi langit. Macam mana tu? Itu Allah yang bersumpah. Hak Allah, bagi Allah, Allah boleh buat apa saja. Kita makhluk, kita tak boleh bersumpah melainkan hanya dengan nama Allah. Okey, sekarang Nabi Yakub kata lan ursilahu, dia tengok dah sendiri barang pun ada balik-balik kembali. Maknanya menteri Mesir tu serius lah. Serius nak offer order kedua. Tapi Nabi Yakub kata lan ursilahu, lan. Lan ni dalam bahasa Arab penafian present and future, lil hal wal mustaqbal. Lan maknanya aku tidak akan izin sekarang dan akan datang. I will never allow. Aku tidak akan sekali-kali izinkan kamu bawa Bunyamin illa melainkan hatta sehinggalah kamu memberi janji, janji dengan nama Allah. Ayat 66 tu. La ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Kamu kena berjanji atas nama Allah, kamu akan jaga dan bawa balik Bunyamin. Kecualilah kalau ada masalah yang teruk sangat yang kamu tak boleh nak handle dah, nak buat macam mana? Tengok seorang ayah, dia masih berlapik lagi kepada anak-anak dia. Dia suruh berjanji bawa balik Bunyamin. Illa an yuhata bikum ni maksudnya kecualilah kalau ada masalah yang memang tak boleh settle sangat. Itu nak buat macam mana? Maknanya dia sayang pada Bunyamin. Suruh berjanji, bersumpah. Tapi dia masih buka lagi sikit ruang supaya anak-anak dia tidak terikat dengan sumpah kalau berlaku perkara yang tak boleh, tak diingini. Maknanya ayah tu, inilah sifat seorang ayah. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Apabila abang-abang Nabi Yusuf tadi آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ, bersumpah, mereka semua telah berjanji bersumpah depan Nabi Yaakob untuk jaga Bunyamin, untuk bawa balik Bunyamin. قَالَ اللَّهُ, Nabi Yaakob kata اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ, Allah lah menjadi saksi, menjadi wakil di atas perkara yang kita bercakap sekarang.
Ini satu perkara penting. Urusan perjanjian. Keyakinan Nabi Yaakob pada anak dia, anak dah berjanji, ada black and white tau. Tak ada black and white, tak ada tertulis, yalah ayah dengan anak. Lalu Nabi Yaakob kata kalau ayat ujung ayat 66 ni, Allah ala ma naqulu wakil. Allah lah bersaksi atas apa yang kita persetujui ni. Ini ucapan Nabi Yaakob. Dan kadang-kadang kita dalam urusan harian kita, orang berniaga ataupun kita sama-sama ahli keluarga dalam Islam, kalau urusan hutang piutang, ingat sunat tulis. Ada orang berhutang, sunat tulis. Allah, kamu abang pinjam duit bukan banyak pun, abang pinjam dengan adik 2000 bukan banyak pun, nak tulis juga. Bukan masalah tak percaya, masalah dalam Islam sunat tulis. Bukan saya tak percaya, dan abang jangan marah lah, abang nak bayar kan. Abang nak marah buat apa, abang nak bayar. Apatah lagi kalau kawan, apatah lagi kalau partner dalam bisnes. Dalam Islam sunat tulis. Cuma macam kes Nabi Yaakob ni, dia dengan anak dia, dan ada serta-serta ada keadaan-keadaan yang kita ni tak sempat dah nak tulis, tak sempat nak apa. Ada perjanjian, ada perjanjian, kita kata Allahu ala ma naqulu wakil, Allah lah saksi antara kita dua orang. Tapi nak cakap kaedah ni, nak kata Allah yang bersaksi, kena pilih orang. Tak semua orang berpegang. Masa dia nak pinjam duit kita, memang manis muka dia, Allah semua, oh dalam masjid saya yakin, tapi tak nak bayar, habis dah Allah dia. Kaedah dalam Islam tulis. Ini cuma dalam kes Nabi Yaakob pada anak dia. Dan kita kalau terpaksa dalam keadaan-keadaan yang tak sempat dah nak buat apa-apa, ini perjanjian antara kita dua orang, hanya Allah yang bersaksi. Orang yang beriman, dia akan pegang dengan janji dia. Orang yang bertakwa, dia akan jaga janji dia. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nabi Yaakob pesan pada anak-anak dia, bila kamu nak masuk ke negeri Mesir nanti, kamu kena berpecah. Kamu kena berpecah. Jangan kamu beramai-ramai masuk melalui satu pintu. Masuklah melalui beberapa pintu. Okey. Di sini kata ulama tafsir pengarang kitab kita ni, Syekh Salah Al-Khalidi, dia kata berapa pintu? Wallahu alam. 3 ke 4 ke 5 ke, wallahu alam. Pintu apa? Pintu sempadan masuk negeri Mesir ke? Pintu nak masuk bandar tempat Nabi Yusuf ke? Pintu istana ke? Wallahu alam. 2. Yang ketiga, kenapa Nabi Yaakob suruh anak-anak ni masuk 2-3 pintu? Juga wallahu alam. Cuma ada ulama yang cuba menafsirkan, nak mengelakkan kalau-kalau ada orang berniat jahat. Jadi kamu berpecah, kalau kena pun tak kena semua. Kalau ada orang nak buat tak elok, ada perangkap ke, jadi kamu berpecah tu, okey, orang ni boleh tolong orang ni, orang ni. Wallahu alam. Dalam Quran pun tidak sebut sebab apa, tetapi itu adalah permintaan Nabi Yaakob. Mungkin bagi Nabi Yaakob sebagai langkah berjaga-jaga keselamatan anak-anak dia dan juga Bunyamin yang akan dibawa nanti. Sebab dia sebut lepas ni, masuklah dalam 2-3 pintu, jangan masuk dalam satu pintu sahaja, kamu semua sekaligus masuk satu pintu. Wa ma ughni ankum minallahi syai'a. Dan ini hanya satu usaha. Aku tidak boleh nak lindungi kamu. Aku, kalau Allah dah tentukan ada perkara berlaku pada kamu, aku tak boleh nak buat apa juga. Cuma nasihat aku, masuklah dalam pintu yang 2-3 pintu. Kalau Allah dah tentukan ada perkara berlaku, aku tak boleh nak buat apa-apa. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum
ketentuan, keputusan melainkan milik Allah. Perasan tak ayat ni kita pernah jumpa dah sebelum ni? Bila inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Kita dah jumpa ucapan ini masa Nabi Yusuf dakwahkan kawan dalam penjara dulu. Sebelum Nabi Yusuf tafsirkan mimpi kawan dalam penjara, kalau orang baru datang malam ni mungkin tak perasan, kita dah terang dah ayat sebelum ni, masa dalam penjara ada kawan Nabi Yusuf minta tafsir mimpi. Sebelum Nabi Yusuf tafsir mimpi, Nabi Yusuf dakwah dulu. Antara yang disebut ialah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Itu dalam konteks penyempurnaan tauhid masa dalam penjara. Sekarang dalam konteks menerima qada dan qadar Allah, inil hukmu illa lillah, aku suruh kamu masuk dalam pintu, dua tiga pintu ini, kalau ada berlaku apa-apa, ada orang khianat, kamu terkena juga, Allah Ta'ala dah tentukan ada berlaku, itu aku tak tahulah, segala hukum, segala ketentuan itu milik Allah. Itu maksud ayat ini. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu, ke atasnya lah, kepada Allah lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepada Allah lah, kepada Allah lah hendaklah orang yang bertawakal bertawakal. Bertawakal ni macam mana? Tu maksud tawakal? Berserah. Pakcik nampak uzur je, sakit tu dah makan ubat ke belum? Memanglah sakit, tak payahlah ubat, pakcik tawakal je. Boleh ke? Yuran sekolah anak tak bayar, pakcik berhenti kerja, dah kerja apa sekarang? Yuran-yuran tak bayar, pampers anak tak boleh nak beli, pakcik tawakal je lah ustaz. Boleh ke gitu? Itu bukan tawakal. No, kereta kat belakang, parking kereta, kunci tak kereta? Kita tawakal dah ustaz. Tak apa, tak kunci pun. Itu bukan tawakal. Nabi ajar tawakal ni, unta, Nabi kata ikat unta, lepas tu tawakal. Iqil, Nabi kata unta yang kamu bawa tu, tambat unta, tambat unta, lepas tu tawakal lah pada Allah. Orang nak curi ke, unta lari ke, tawakal lah. Tapi kamu kena tambat unta tu. Kunci kereta, pasang alarm kunci kereta, lepas kunci semua dah masuk pintu pagar rumah, gate rumah dah, lepas kunci tutup pagar, baru tawakal. Pergi kerja, hantar resume, tanya kerja situ, tanya kerja sini, baru tawakal. Masuk sebut harga, cari tender, pujuk situ, cari peluang-peluang, baru tawakal. Cari ubat, cari doktor, baru tawakal. Ada masalah, ada orang nak ganggu, ada orang nak khianat, wahai anak-anakku, kamu masuk dalam 2-3 pintu nak masuk ke negeri Mesir. Kalau ada orang nak khianat, kita cuba mengelak. Ayah tak boleh nak buat apa-apa. Kalau Allah tentukan berlaku, akan berlaku juga. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah, tidak ada ketentuan melainkan hukum ketentuan Allah. Kita ikhtiar, kemudian kita tawakal. Ini pesan Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Bila mereka pun masuk ke Mesir, bawa dah Bunyamin, masuk melalui 2-3 pintu, dan kalau akan berlaku pun ayat ni kata ini beriman pada qada dan qadar. Ini sekadar ikhtiar. Anak-anak ni pun memenuhi nasihat dan pesanan si ayah. Ayat ni kata kalau berlaku pun berlakulah apa yang Allah dah tentukan. Tapi anak-anak ini memenuhi pesanan si ayah. Illa hajatan fi nafsi Yaqub baqadaha. Tak tahu kenapa, cuma permintaan Nabi Yaqub. Wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Itu sesungguhnya ilmu yang diberikan kepada Nabi Yaqub ini yang ramai manusia tidak tahu. Jadi mereka semua pun masuk, selamat masuk. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi akhahu
Qala inni an akhuka. Bila abang-abang dan Bu Yamin masuk, Nabi Yusuf pergi dekat Bu Yamin. Nabi Yusuf kata, aku Yusuf ni, kau jangan bagi tahu orang lain. Aku Yusuf, aku saudara kamu Yusuf. Relax, tenang dan insya-Allah. Ya, dia kena cliffhanger. Dia sambung minggu depan sebab aku 9 lebih dah. Kita pun ada tahlil ringkas. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah minggu depan kalau panjang umur. Ayat yang ke-69 ni. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.